Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Hajah Marlina Usman, bersilaturahmi dengan pengurus PKK dari sejumlah desa di Kabupaten Gayolue serta menyerahkan sejumlah bantuan. Selain memberikan bantuan, pengurus PKK Provinsi Aceh juga memberikan pembinaan untuk 5 desa di Kabupaten Gayolue yang dilaksanakan di Balai Musara Senin 28 Agustus 2016. Marlina Usman menyebutkan program pokok PKK pada dasarnya adalah untuk mendukung program pemerintah Aceh dalam hal penguatan kesejahteraan rakyat. Penguatan tersebut tidak hanya terkait pada ekonomi, tapi juga aspek lain seperti kesehatan, pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak, serta hal lainnya seperti yang tertuang dalam 10 program pokok PKK. Marlina Usman yang juga istri Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengajak seluruh penggerak PKK di Gayolue agar bergerak aktif membangun kerjasama dalam mengimplementasikan program PKK di Gayolue.